pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Pilatus tidak dapat berbuat apa-apa. Rakyat menghendaki Yesus dihukum mati. Pilatus sudah berusaha membebaskan Yesus dari segala tuduhan. Itu pun sia-sia, tiada hasilnya. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Yesus dijatuhi hukum mati. Mahkota duri yang menjadi lambang cinta dikenakan Yesus. Hinaan dan cercaan diterimanya. Sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Yesus menerima beban penderitaan dengan rela dan cinta. Dosa kita menambah berat salib yang harus dipinggulnya. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kalinya di bawah salib. Lihatlah, anak domba Allah tersungkur jatuh. Semangat untuk menyelesaikan perjalanan suci ini memaksanya untuk bangkit lagi. Inilah gambaran kasih yang tak dapat dimengerti oleh hati manusia. Yesus dipaksa bangkit lagi. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Seorang wanita yang dicintainya, Maria sang ibu, tertunduk lesu memandang sang putra yang menderita. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Yesus tidak sanggup lagi memanggul salibnya lebih jauh. Seorang petani yang baru saja pulang dari ladang dipaksa untuk memanggul salib. Perhentian keenam, Veronica mengusap wajah Yesus. Lihatlah ketulusan dan keluguan jiwa wanita itu. Ketulusan yang membangkitkan semangat dan keberanian berkorban. Ketulusan tanpa mengenal jasa. Inilah gambaran kemurnian jiwa yang suci. Tindakan Veronica yang ikut merasakan keperihan Yesus menghibur hati Yesus di sela-sela kesendirian dalam penderitaannya. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib.
tersisa, Yesus berusaha bangkit untuk menyelesaikan kurbannya. Perhentian ke-8, Yesus menasehati wanita-wanita yang menangis. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Yesus jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya, namun ia tidak menyerah. Cintanya kepada Bapa dan manusia, ia berusaha menyelesaikan tugasnya. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Daripada kita begini, mendingan kita undi bareng siapa? Oke? Okay? Oke, okay, siapa yang menang? Kita harus tinggi. Yo, oke. Okay. Hei, aku yang menang, hei, raja. Hey, lihat, jubah pemilikku. Perhentian ke-11, Yesus dipaku di kayu salib. Dari salib itu dan orang lain bisa dia selamatkan, tetapi yang jauh-jauh itu.
yang berhormatku, bakal itu yang ibumu. Penghentian kedua guys, Yesus wafat di salib. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Perhentian ketiga belas, Yesus diturunkan dari salib. Yesus dimakamkan. Yusuf dari Arimatea mengafani jenazah Yesus dengan kain lenan putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kubur baru yang digalinya di dalam bukit batu. Kemudian pintu kubur itu ditutup dengan batu besar.